Halo pecinta bola, jumpa lagi di Bola Ku Channel. Di video kali ini akan menginformasikan jadwal Liga Eropa babak 32 besar yang akan berlangsung pada 19 Februari 2021 live di video dan SCTV. Inilah jadwal pertandingan babak 32 besar Liga Eropa yang akan berlangsung pada hari Jumat 19 Februari. Olympiakos akan berhadapan dengan PSV Eindhoven di Karaiskaki Stadium pukul 12.55 dini hari waktu Indonesia Barat, livedvideo.com. Wolfsburg akan berhadapan dengan Tottenham di Waterseas Stadion pukul 12.55 dini hari waktu Indonesia Barat, livedvideo.com. Slavia Praha akan berhadapan dengan Leicester City di Eden Arena pukul 12.55 dini hari waktu Indonesia Barat, livedvideo.com. Young Boys akan berhadapan dengan Bayer Leverkusen di Stade de Suisse pukul 12.55 dini hari waktu Indonesia Barat, livedvideo.com. Red Star akan berhadapan dengan AC Milan di Red Star Stadium pukul 12.55 dini hari waktu Indonesia Barat, livedvideo.com. Real Sociedad akan berhadapan dengan Manchester United di Juventus Stadium, Italia, pukul 12.55 dini hari waktu Indonesia Barat, live di SCTV. Dinamo Kiev akan berhadapan dengan Club Brugge di NSC Olimpijski pukul 12.55 dini hari waktu Indonesia Barat, live di video.com. Braga akan berhadapan dengan AS Roma di Stadio Municipal di Braga pukul 12.55 dini hari waktu Indonesia Barat, live di video.com. Krasnodar akan berhadapan dengan Dinamo Zagreb di Krasnodar Stadium pukul 12.55 dini hari waktu Indonesia Barat, live di video.com. Lille akan berhadapan dengan Ajax Amsterdam di Stade Pierre Mauro pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, live di video.com. Benfica akan berhadapan dengan Arsenal di Stadio Olimpico di Italia pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, live di SCTV. Molde akan berhadapan dengan Hoffenheim di Estadio de la Ceramica di Spanyol pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, live di video.com. Tel Aviv akan berhadapan dengan Shakhtar Donetsk di Bloomfield Stadium pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, livedvideo.com. Antwerp akan berhadapan dengan Glasgow Rangers di Rock Fossil Stadium pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, livedvideo.com. Granada akan berhadapan dengan Napoli di Los Carmenes Stadium pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, livedvideo.com. Red Bull Salzburg akan berhadapan dengan Villarreal di Red Bull Arena pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, livedvideo.com. Itulah jadwal pertandingan babak 32 besar Liga Eropa. Terima kasih sudah menonton video ini.